Beats. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, di sini saya akan bahas mengenai persyaratan program partner YouTube yang baru yang sudah dirilis ya tanggal 9 Januari 2023 yang lalu ya. Nah, ini harap diperhatikan untuk para YouTuber yang sudah monetisasi agar segera membaca pedoman yang ada di informasi ini ya, yang di YouTube Creator ini. Di sini sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan kita tidak menyetujui program partner YouTube ini ya, tentang short video, dan sampai tanggal 10 Juli 2023 tetap tidak menyetujui atau mencentang aturan tersebut ya, yang ada di YouTube Studio nanti dikirim baik melalui aplikasi maupun melalui website ya, di dashboard YouTube Studio. Nah, maka channel kalian akan dicabut monetisasinya. Jadi kalian ketika mau mengajukan monetisasi ya harus mengajukan ulang seperti itu. Sayang kan, kita udah monetisasi tiba-tiba dicabut monetisasinya gara-gara faktor ya ini, aturan ini ya, yang tidak mengklik aturan tentang short video ini ya. Jadi ingat ya, aturan ini akan diterapkan ya, tentang short video ini berlaku 1 Februari 2023. Nah, di aturan short video ini sebenarnya kita harus lebih banyak berkreasi. Kalau dulu kan kita hanya mendapatkan imbalan saja, nah, tapi di short video ini masuk ke monetisasi juga gitu ketika kita membuat video short. Jadi nanti kita mendapatkan penghasilan dari iklan ya, selain dari yang lain, misalkan super sticker atau yang ada di apa namanya YouTube itu ada banyak hal, misalkan ada feednya dan lain-lain ya. Oke, informasi seperti itu ya. Jadi harap berhati-hati, jangan sampai telat untuk menyetujui. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus mengikuti aturan yang ada di YouTube ya. Paling lambat 10 Juli 2023 dan program ini akan diterapkan mulai berlaku 1 Februari 2023. Itu aja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.